Jujur. Mampus suaranya, mampus. Gak ada obat suaranya anjing. How is it going, ladies and gentlemen? My name is Falco VSV, mother vlog, and welcome to a channel for another vlog. Halo guys, selamat pagi. Ini jarang-jarang nih gue samori nih. Gak bisa bangun pagi anjir. Nih gue lagi samori sama teman-teman Motovlog Surabaya. Ada Tara, ada Hot City, ada Kena, ada Aki dan lain-lain. Wow, ada putarnya nih, scramber nih sama C250. Motor gue kalian kecil anjir dibanding sama C250. No, ngapain no, no. Sendiri, sendiriku diam. Ini mantep nih, depan Fiction rapatnya R9 ori Asen ya, itu yang Asen. Sama dia bodi belakangnya pakai R25. Ternyata bodi belakang R25 tuh plek, maksudnya PNP masuk ke Fiction NVL. Ini NVL nih. Jadi mungkin teman-teman yang mau modif bisa jadi referensi nih. Tampilannya cakep sih, cantik gitu tampilannya. Enggak maksa. Yuk, jalan yuk. Ini sekarang kita lagi perjalanan menuju ke tempat kita Sanmori. Sanmori Surabaya jam 7 lebih 51 menit. Udah panas, udah rame. Rencana kita mau Sanmori ke mana? Daerah Surabaya Barat, di antara Ciputra atau Jiwok mungkin. Non Ducati aja. Pusara keren parah. No. Ya pakai jet tuh, Aki Ansori, jetnya touring banget anjir keren. Nanti link teman-teman yang ikut Sanmori ini gua taruh di deskripsi ya. Subscribe mereka semua. Paling dukung lah. Ternyata Surabaya jam hari Minggu jam 8 udah rame juga, lumayan ya. Gua pikir bakal sepi gitu. Rame sih anjir ternyata. Jetnya gagal anjir, MT gua gak ada apa-apanya bangsat. Ini kenapa nih? Kanan yo. Kanan. Anjay. Itu gak dijempolin gua anjir. Ikilah
Another face of Surabaya. Mengtahe. Another face of Surabaya. Raine Surabaya sing liya, Cuk. Come Inggris. Come Inggris. Wih, bener apaan nih? Kalau orang-orang bilang nih daerah sini tuh Singapura Surabaya. Oh shit man, shit man. Karena jalannya bagus, tertata rapi, dan ada patung Singapuranya. Apa patung singa lah pokoknya, yang air mancur nih. Anjay, 200 clambernya anjay. Upside down bro. Mantap, mantap. Oh itu tuh, gue gak kelihatan anjir. Itu patungnya Singapura. Iya, patungnya Singapura. Singapura apaan sih anjir? Anjir, Surabaya sini keren banget pemahannya. Rumah gede-gede di Surabaya di sini kayaknya ya. Setahu gue sih. Sama ada di Pakuan sih. Tapi kayaknya lebih besar ini. Kayaknya ini luas rumahnya ya lebih gede ini daripada yang di Pakuwon. Enggak tahu sih. Anggap aja iyalah. Ada kuda. Kuda deh. Apa lagi? Tuh jalan yang L. Wih. Anjay. Tuh, nggak teli. Ya guys, ini kita lagi perjalanan pulang. Tadi kita habisan mori, selesai jam 11.45. San mori apa? Saya sudah 45. Tapi overall hari ini senang banget karena akhirnya gue riding bareng-bareng sama teman-teman. Sama-sama teman-teman juga, teman-teman motovlogger juga. Nanti semuanya deskripsinya apa? Deskripsinya, Cuk. Nanti channelnya gue taruh di deskripsi ya. Waduh kecelakaan, Bray. Bray. Tadi yang lainnya tadi pada belok kiri, jadi tinggal gua sama Mas Ansori nih. Wih, shit man.
karena cuma gua, Mas Antoni sama yang pakai pulsar yang rumahnya Sidoarjo. Anjay, Pokeo Pocket Paguyuban Ontel Kendal Sari, mantap. Paguyuban Ontel Kendal Sari. Buat teman-teman yang misalnya ontel tuh apa sih? Kan pasien yang kalian pasti mikirnya ontel tuh kayak sepeda tua gitu ya. Enggak, kalau di Surabaya yang namanya sepeda pancal, pokoknya sepeda yang digoes, itu namanya ontel. Kalau ini sepeda motor, sepeda. Rek, aku nyalain sepedamu, maksudnya aku maksudnya gue pinjam motor lo gitu. Jadi sepengetahuan gue sih, kalau ontel tuh sepeda goes, kalau sepeda itu sepeda motor, kalau mobil namanya montor, MONTOR. Ya udah nih, jadi gue mau ke Danrumas dulu, pulang San Mori. Biasa refreshment lagi. Oh ya, video sampai sini aja ya. Peace, bro.